Goblok nongol. Dik, kenapa sih? Buangan kiri lu tuh. Iya, iya. Buangan kiri lu ya. Di batu. Buang kiri, Dik. Nah, itu. Itu ada mencelak-mencelak. Wah. Di sini nih. Banyak kalau kita bongkar ke dalam. Banyak ribuan cacing dan sepertinya ada. Jadi saya tadi coba di bawah energi saya sama si makhluk ini tadi yang sempat tadi saya warna merah tapi udah coba muter ke situ, muter muka belakang muka lu muter terus saya ditarik ke sini. Astagfirullah. Buang kiri. Ini benar-benar masih terasa angetnya, masih anget. Ternyata, aduh, kok aromanya jadi beda ya? Kayak gini nggak apa-apa? Alhamdulillah, ini tadi sebuah ritual penarikan benda pusaka dan ini masih begini boleh sebelah sana. Yang ini benda ini cukup tua ya, yang didapat dari sini energinya masih sangat kuat sini. Dan sepertinya agak galak ini ya. Iya, energinya agak galak. Nah, ya, tadi sempat energinya masuk ke raga Kigeni dan ya memberontak dan bisa dikendalikan. Nah, sekarang sudah menjadi benda yang nyata ya. Ini sebuah besi sudah wujud ya. Dia sudah wujud, sudah mewujud. Dan apa ini? Nah, kalau setahu aku sih yang kayak gini itu cacing kanil. Cacing kanil. Iya. Tapi kita nggak tahu ya ini udah berapa lama. Mungkin nanti coba di ini lah dijelaskan. Saya melihat benda yang disebut cacing kanil ini memang dulunya dipegang oleh salah satu orang yang membutuhkan satu energi kekuatan, yaitu kekuatan Wijaya. Dan setelah yang memegang ini meninggal, si aura ini berterbangan di alam yang sudah bukan alam manusia lagi.
dan malam ini alhamdulillah benda ini bisa ditarik, namun energinya mungkin sudah lebih rendah dibanding tadi ya, karena ini sudah mulai dingin, tapi sangat panas, menandakan kalau benda ini memang sepertinya energinya untuk kejayaan. Berapa itu? 7 ya? Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada look 7. Kalau keris kan biasanya pipih ya, ya kalau ya. Ini dia bulat dan cacing kanil. Kalau cacing kanil itu ini pusaka itu jenisnya cacing kanil. Cacing kanil. Kalau 7 dalam Jawa itu pitu, jadi pitu biasanya untuk pitulungan, jadi kayak untuk pertolongan. Apa itu? Tadi dengar ada yang ngegeran di belakang enggak? Di belakang ini ya barusan.